Baik, tanggal 30 Julai 2019 merupakan hari bersejarah kepada negara apabila berlangsungnya Majlis Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Bagi mendapatkan perkembangan terkini di lokasi, kita ikuti laporan Ismail Adnan di Istana Negara. Silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Istana Negara yang berkeluasan lebih daripada 200 ekar menjadi saksi kepada satu lagi acara bersejarah dalam lipatan peristiwa tanah air, iaitu istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Hari ini kita akan bersiaran secara langsung dari dataran Istana Negara untuk membawakan kepada anda laporan dan juga perkembangan terkini bagi istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan juga alhamdulillah, perkongsian pada pagi ini kami akan mulakan dengan menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Permaisuri serta tetamu-tetamu kenamaan, para pembesar negara serta tetamu-tetamu diraja dari luar negara. Dan yang lebih penting lagi, tumpuan utama pada hari ini adalah untuk kita menyaksikan di awal acara ialah pemeriksaan barisan kawalan kehormatan utama yang akan disempurnakan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah. Dan di Istana Negara pada hari ini, para petugas sedang sibuk untuk melakukan persiapan di saat akhir dan juga untuk memastikan agar segala yang telah pun diatur dan juga dirancang dapat dilaksanakan dan juga disempurnakan dengan jayanya. Dan alhamdulillah, dengan komitmen yang diberikan oleh seluruh petugas dan juga mereka yang bertanggungjawab untuk memastikan istiadat yang menjadi tontonan seluruh negara dan juga seluruh dunia pada hari ini untuk kita meraihkan seorang pemerintah dan juga seorang ketua negara yang dianggap sebagai salah satu daripada lambang kedaulatan institusi diraja, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, akan dapat sama-sama kita laksanakan dan kita sempurnakan pada hari ini. Istana Negara dapat kita saksikan di visual anda ini berkeluasan 200 ekar dan juga mempunyai 22 kubah. Dua kubah utamanya itu dibentuk dengan bentuk pinang ataupun sirih pinang, dan para petugas yang berada di hadapan ataupun di dataran Istana Negara yang akan menyempurnakan atur cara pada hari ini untuk pemeriksaan barisan kawalan kehormatan utama yang juga turut disempurnakan oleh Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, dan juga yang akan mengiringi Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja bagi pasukan kawalan kehormatan ialah Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Dan alhamdulillah, untuk perkongsiannya nanti di Balai Rung Seri akan turut sama-sama diserikan lagi oleh rakan penyampai saya Hani dan juga Said Munawar untuk bersama-sama membawakan kepada anda acara penuh yang akan berlangsung di Balai Rung Seri pada hari ini. Dan yang lebih pentingnya, untuk kita mengetahui tentang institusi diraja pada hari ini, setiap susun atur yang telah pun dirangka dan juga setiap atur cara yang telah pun diletakkan bagi menyempurnakan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini bakal disaksikan oleh seluruh negara dan juga para-para pembesar negara yang turut sama bersama dengan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan kami bermula pada pukul 8 pagi nanti sempena dengan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 hanya di TV1. Dan buat masa ini, kita kembali ke rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ismail Adnan langsung dari Istana Negara.